Dan parahnya lagi, gue juga gak tahu kalau lu lari dari rumah karena lu dijodohin. Dan lu dijodohin sama saudara kembar gue. Oh my God. Mona. Kadek. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke? Okay? Happy watching. Ren, percaya nggak percaya, aku juga dijodohin sama bunda aku. Aku dijodohin sama anak sahabatnya bunda aku. Dan kepulangan aku kemarin dari New York, sebenarnya aku ingin memulai hidup baru aku di Jakarta setelah 7 tahun di sana. Tapi bunda punya agenda lain jodohin aku sama anak sahabatnya. Makanya kenapa aku numpang dulu di tempatnya Mona, karena aku nggak bisa pulang. Maaf nih, kayaknya pembicaraannya pribadi banget. Jadi saya nunggu di belakang aja ya. Jess, tadi kamu bilang kamu dijodohin. Dan kamu tahu aku juga dijodohin kan? Berarti tandanya apa? Berarti kita jodoh, Joyce. Ya ampun, Ren. Gue udah capek banget hari ini. Lo kenapa sih, Ren? Lo dijodohin sama orang lain. Gue dijodohin sama orang lain. Gimana ceritanya kita bisa berjodoh? Ya, aku gak peduli sama orang lain. Aku cuma peduli sama kamu. Aku mau kalau kamu adalah jodoh aku. Kita pulang ya. Pulang? Ya, kita pulang. Aku mau perjuangin kamu. Aku mau perjuangin cinta kita, Joyce. Aku mau bilang sama mami aku kalau aku mau nikah sama kamu. Ya, kamu mau kan? Sabar, Bunda. Sabar. Mami. Sabar, Mi. Nong-nong pasti ketemu. Bener tuh. Randy pasti bisa menemui Nong-nong kok. Udah sabar aja, Mi. Gimana kalau nanti Mona masih marah sama aku? Terus kalau mami kamu gak terima gimana? Semuanya kan baik-baik aja kok. Kita berjuang sama-sama ya. Nanti habis kamu ke keluarga aku, kita langsung kamu ke keluarga kamu. Aku kan langsung ngelamar kamu. Aku sesayang itu sama kamu, aku kan ngelakuin apapun supaya aku bisa sama kamu. Semua kan baik-baik aja. Semua kan baik-baik aja. Salam. Bunda, ayah, Joyce, Joyce, kok kamu ada di sini? Bunda sama ayah juga ngapain ada di sini? Jadi Joyce itu anak tante? Iya, anak tante satu-satunya. Nong-nong itu Joyce. Kamu kemana aja sih, nak? Iya.
Iya. Itu panggilannya Joyce waktu kecil. Kan jidatnya dulu jenong. Jadi maksudnya Mami mau jodohin aku sama Joyce? Enggak. Randy bukan cowok yang ada di foto yang Bunda kasih. Cowok itu once, terus mukanya tuh aneh banget, culun, sok-sok rapper, pokoknya norak banget. Bukan Randy kan Bunda? Sekarang si culun once udah berubah jadi si Randy ganteng. Ini fotonya waktu masih kecil. Seriously, ini epic banget loh. Sebenarnya Mami mau jodohin Randy sama Joyce dan Tante mau jodohin Joyce sama Randy. Yoi, jodohnya muter-muter. Joyce, sekarang terserah kamu aja. Bunda tahu Bunda udah salah, maksakan kehendak Bunda sama kamu. Ya, sekarang keputusannya di kamu aja. Pertunangan ini mau diteruskan atau enggak? Mau, Bunda. Kalau gitu sekarang Randy gimana? Kayaknya dia yang dari kemarin pengen ngebatalin pertunangan banget ya. Ya udah, harus dibatalin aja sekarang semuanya. No, Mami. No, please. No. Joyce, langsung kawin aja yuk. Jadi itu sebutannya apa? Ya ribet buat gua. Jodoh dong. Hah? Ya jodoh sih. Jodoh! Hidup tuh emang gak keduga ya? Ya kali. Gua sahabatan sama lu dari dulu. Tapi gua masih gak tahu banyak hal tentang lu. Gue gak tahu kalau lo dulunya jelek. Ih, Mona. Gue juga gak tahu kalau lo dulunya nong-nong dipanggilnya karena jidat lo yang jenong banget itu. Dan parahnya lagi, gue juga gak tahu kalau lo lari dari rumah karena lo dijodohin. Dan lo dijodohin sama saudara kembar gue. Oh my God. Mona. Gue pasti bakalan jadi orang yang paling bahagia banget di dunia. Soalnya apa? Satu, gue bakal punya suami yang oke banget. Terus, sahabat gue yang paling rempong ini bakalan jadi kakak ipar gue. Seru banget kan? Di satu yang harus lo ingat ya. Kalau nantinya, gue akan jadi kakak ipar paling rempong sejagat raya.